Senang cerita lah. Apa result? You orang champion. Liverpool champion last season. So, testimonial dia dah ada dekat situ. Testimony kita tak ada apa nak diceritakan tentang Klopp. He's one of the best in the world. Tetapi untuk kita pula, untuk Everton, kerisauan masih lagi di bahagian pertahanan especially. Dan kelemahan utama adalah kita punya goalkeeper lah pada kita. Setiap kali kalau dalam bila kita tengok perlawanan tu dalam WhatsApp group atau kita Zoom pun, bila bola tu datang kita semua tak tengok lain, kita tengok Pippen. Bila dekat bola tu melekat ke tak melekat. So okay. dia sama bila Liverpool turun ke Adrian. Ah dia macam aduh wei. Bukan tak sayang. Tapi macam itulah. Tapi sebab sekarang pun Liverpool berdepan masalah tak boleh nak turun dengan Alisson. Sebab masih lagi bergantung pada Adrian lah. Kita takut tu. Okay. Tapi yang pasti Adrian akan bermain dan Klopp tak mencari penjaga gol baru seperti yang diwar-warkan kabar angin disebut, dan akan terus meletakkan kepercayaan terus kepada Adrian. Natasha daripada penyokong Liverpool kita ni memang risau, tapi macam mana? Apakah perasaan sebenarnya? Nampak muka risau Natasha tu. Ha, nampak. Okay, so firstly memang betul lah. Memang kita punya weakest point, I mean Liverpool punya weakest point untuk minggu ni adalah Adrian. So macam mana selama ni Everton weakest point dia adalah Pickford. So minggu ni without Alisson and after performance dia daripada match sebelum ni, especially Aston Villa sampai bola 7 gol, letak pula Adrian menentang tim yang tengah on form, tim yang tengah maximum points dengan dia punya attacking dia is very dangerous. Calvert-Lewin tengah menyinar, and then sekarang dia orang ada James Rodriguez yang sangat membantu attacking. So what happened between masa game Aston Villa tempoh hari kan? Aston Villa. So Liverpool memang biasa main high line lah. So somehow Aston Villa they manage to hukum Liverpool dengan tactical tu. Okay, somehow sampai 7 biji boleh lepas. Klopp kena figure out something, kena fix bahagian tu lah. And satu lagi selain daripada Adrian juga, kerisauan dekat bahagian defense ni ialah Van Dijk's punya partner, a solid partner yang benar. Yes, yang menjadi tanda tanya lah untuk penyokong Liverpool. So masa summer window yang lepas, semua tertanya-tanya adakah Klopp akan beli seorang lagi center back untuk yang lebih solid, yang lebih reliable untuk bergandingan dengan Van Dijk. Tapi nampak gayanya lepas Fabinho perform dalam match against Chelsea tu, sebab saya, so Klopp lebih percayakan dengan player yang sedia ada, and dia boleh harapkan Fabinho sebagai backup. So saya pun tak tahu, tapi of course lah kita akan trust Klopp. Tapi personally saya berharap masa tu Liverpool akan beli seorang lagi centre back yang reliable and solid lah. Masa tu rumus dengan Ozan Kabak, tak salah saya kan.